Taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala yang disuruh, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memandang kita dengan pandangan belas kasihan, memandang kita dengan pandangan kasih dan sayang, lalu menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa menjalani kehidupan dalam kehendak dan peraturan Allah Subhanahu wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-171 daripada suratul Baqarah. Iman Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan perbandingan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Dalam Al-Quran, seperti yang saya pernah sebut dalam beberapa ayat yang sebelum ini, terdapat banyak yang dipanggil sebagai al-amsal fil Quran. Perumpamaan di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala sengaja membawakan uslub ataupun kaedah cara dalam Al-Quran ini, antara banyak-banyak kaedah itu ialah al-amsal. Bermaksud Allah Subhanahu wa Taala memberikan suatu perumpamaan dalam kita memahami suatu isu agar perkara itu atau isu itu lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk dihayati oleh kita, oleh umat yang membaca Al-Quran. Pada masa yang sama, perumpamaan itu sendiri ada hikmah di sebaliknya. Pemilihan-pemilihan watak ataupun binatang ataupun apa sahaja yang dijadikan perumpamaan itu sendiri mengandungi hikmah, mengandungi perkara-perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala ingin memperumpamakan dan hebatnya ayat yang ke-171 ini, perkara yang diumpamakan itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Sama ada merujuk kepada orang yang menyeru kepada orang-orang musyrik, maknanya apabila seseorang sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat orang muslim, orang mukminin, orang beriman, perumpamaan mereka yang menyeru kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala itu, ataupun merujuk kepada orang-orang kafir apabila mereka menyembah dan meminta dan menyeru kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Maka di sini letaknya perbezaan pandangan. Dan seperti yang saya sebut dalam sesi yang telah lalu, bahawa perbezaan pandangan dalam pentafsiran Al-Quran itu sifatnya adalah tanawu', ikhtilafut tanawu', bermaksud perselisihan yang bersifat variasi, bersifat menunjukkan kepelbagaian dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan ini tidak menunjukkan bahawa Al-Quran itu mempunyai kelemahan, tidak menunjukkan bahawa Al-Quran itu tidak boleh difahami secara benar atau secara tuntas, tetapi menunjukkan ataupun kepelbagaian itu membuktikan bahawa Al-Quran ini suatu yang unik, suatu yang boleh difahami dengan pelbagai kefahaman. Tapi perlu diketahui bahawa ia bukanlah semata-mata begitu sahaja, bermaksud sesiapa pun boleh memahami ayat-ayat Al-Quran sesuka hatinya, tetapi dengan disiplin, dengan SOP-nya, dengan cara-cara dan kaedah yang telah diletakkan atau disusun, ditentukan oleh para alim ulama, khasnya ulama tafsir Al-Quran. Maka kita lihat dalam ayat ini, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya yang diringkaskan oleh Syekh Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan bahawa para ulama dalam kalangan ahli ta'wil tentang ayat ini atau dalam mentafsirkan ayat ini ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah
Dengan memahami makna ayat ini melalui cara kaedah yang dipanggil sebagai al-itmar, maknanya sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang yang tidak dinyatakan secara sengaja itu perlu difahami untuk memperbetulkan makna yang sebenar bagi ayat ini. Bermaksud dalam ayat ini ada sesuatu yang tidak dinyatakan, maka perlu dinyatakan perkara itu, maknanya ditimbulkan perkara yang disembunyikan untuk memahami ayat ini. Yang kedua, pendekatan ulama ialah memahami ayat ini secara zahirnya tanpa sebarang idmar tadi. Bermaksud pendekatan pertama ialah menyatakan apa yang tersirat, iaitu di sebalik yang tersurat. Maka yang tersirat itu hendaklah dinyatakan, hendaklah ditimbulkan, dijelaskan. Manakala pendekatan yang kedua ialah memahami ayat itu secara zahir berdasarkan apa yang tersurat tanpa ia menimbulkan atau mengorek apa yang tersirat. Akan kita lihat sebentar lagi insya-Allah taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagi pendekatan yang pertama, para ulama mentafsirkan ayat ini dengan beberapa pemahaman. Yang pertama, ayat ini bermaksud dan perbandingan orang yang menyeru golongan yang kafir kepada kebenaran. Maka siapakah yang diumpamakan? Yang diumpamakan ialah orang yang menyeru, yang berdakwah kepada orang-orang kafir, menyeru mereka kepada kebenaran. Diumpamakan seperti orang yang berteriak, orang yang mengeluarkan suara memanggil-manggil. Maka yang memanggil ini diibaratkan seperti seorang pengembala, pengembala yang mengeluarkan suara memanggil binatang ternakannya. Maka ini adalah merujuk kepada orang yang menyeru kepada kebenaran, dan pastilah ia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para pendakwah di muka bumi ini, sama ada zaman Nabi ataupun sampai zaman bila-bila pun, yang mengajak kepada kebenaran. Sementara orang kufar, orang yang kafir itu diumpamakan seperti al-ghanam, seperti binat, seperti kambing yang dipanggil. Maknanya pengembala berteriak memanggil kambing. Umpama para pendakwah mengajak orang kafir ke arah kebenaran. Maka di sini kesamaan itu ataupun yang diumpamakan itu ialah bagaimana binatang-binatang atau haiwan-haiwan tersebut mendengar suara yang memanggil, mendengar suara pengembala yang memanggilnya, akan tetapi tidak memahami maksud panggilan itu atau teriakan itu atau ajakan itu. Maka samalah keadaan dan situasinya seperti mana orang kafir atau orang kufar, mana mereka mendengar seruan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi sampaikan, lafaz-lafaz perkataan Nabi, akan tetapi mereka tidak mendapat manfaat, tidak mengambil faedah daripadanya dan daripada makna-makna yang disampaikan. Itu tafsiran ataupun kefahaman yang pertama. Adapun kefahaman yang kedua dengan pendekatan yang pertama tadi, bermaksud perumpamaan orang-orang yang kafir dalam permintaan mereka terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, iaitu berhala-berhala, seumpama pengembala yang memanggil sesuatu yang tidak boleh mendengar ataupun tidak mampu untuk mematuhi, iaitu binatang ternak, sama ada kambing ataupun apa sahaja. Maka yang diumpamakan, yang diumpamakan di sini ialah berhala-berhala itu, iaitu berhala-berhala itu seumpama kambing-kambing yang tidak faham seperti mana binatang-binatang ataupun kambing-kambing tersebut. Maka tidak syak lagi orang yang memanggil binatang yang tidak tahu dan tidak faham itu adalah orang yang jahil. Maka sudah pasti orang yang menyembah batu atau berhala itu lebih berlebih-lebihan lagi kejahilannya. Maka dapatlah kita lihat perbezaan antara kedua kefahaman ini, yang mana yang pertama diumpamakan rujuk kepada para pendakwah yang memanggil atau mengajak orang-orang kafir kepada kebenaran, kepada menyembah Allah, umpama pengembala yang memanggil binatang yang tidak faham. Yang itu yang pertama. Yang kedua,
perumpamaan ditujukan kepada orang-orang kafir yang menyeru kepada atau yang menyembah, yang meminta kepada berhala, seperti penggembala yang mengajak, yang mengajak kepada atau memanggil kepada binatang yang tidak faham. Maka perumpamaannya atau misalnya sama, tetapi maksudnya berbeza. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatan yang pertama. Bagaimana pula pendekatan ulama tafsir dalam memahami ayat, dengan pendekatan yang kedua, iaitu melihat ayat ini secara zahir, maknanya yang tersurat, tanpa memahaminya secara tersirat. Maka ayat ini bermaksud perumpamaan orang-orang yang kafir itu, iaitu pada kurangnya titiknya akal mereka apabila mereka menyembah kepada berhala-berhala tersebut, umpama pengembala yang bercakap-cakap dengan binatang. Maka bagaimana pengembala itu dianggap orang yang kurang akalnya kerana bercakap-cakap dengan binatang, maka begitulah juga begitulah juga kurangnya akal pada orang-orang kafir yang menyembah berhala. Maka pada pendekatan yang kedua ini ada sedikit persamaan dengan kefahaman yang kita lihat ataupun yang kita semak pada pendekatan yang pertama tadi, pada maksud yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razi menambah lagi bahawa perumpamaan yang seumpama ini sebenarnya akan menambahkan pada orang yang mendengar pengetahuan mengenai keadaan orang-orang kafir itu, dan akan mendatangkan rasa hina kepada si kafir terhadap dirinya sendiri apabila ia mengetahui perumpamaan ini. Ia akan menyentap hatinya, akan menyebabkan dia merasa hina dengan perumpamaan ini apabila diumpamakan seperti binatang. Maka ia adalah suatu perumpamaan yang sengaja dibawakan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan-tujuan tersebut. Kemudian Allah menyambung lagi, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka ini dengan sifat itu, dengan keadaan itu adalah summun, adalah orang-orang yang pekak, tidak mendengar ajakan yang benar. Su bukmun, bisu daripada menyahut ajakan yang baik itu. Umyun, buta daripada melihat tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran yang dibawakan itu. Maka perbuatan mereka berpaling daripada petunjuk Allah, berpaling daripada manusia, insan yang mengajak mereka kepada petunjuk Allah, kepada sesuatu yang akan memberi manfaat dan akan menyelamatkan mereka daripada azab. Maka mereka diumpamakan seperti orang yang hilang segala bentuk kewarasan, hilang segala panca indera, segala perkara yang boleh menyebabkan mereka memahami, mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar, mereka boleh berkata-kata, semuanya tidak ada. Menjadilah mereka orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mampu berkata-kata, dan orang yang tidak mampu melihat. Maka ujung itu Allah Ta'ala berfirman, fahum la yaqilun. Maka hasilnya mereka ini tidak akan dapat menggunakan akal fikirannya. Terus menunjukkan, membuktikan bahawa pendengaran, lihatan, percakapan itu atau kata-kata itu adalah jalan-jalan untuk manusia memperolehi ilmu, jalan-jalan untuk manusia memperolehi sesuatu yang boleh menjadikan akalnya berfungsi untuk memahami kebenaran. Akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi.